Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Sokowali. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara mirroring di smartphone Realme, khususnya Realme C17. Cara ini juga bisa Anda gunakan di seri Realme yang lain. Di sini saya akan langsung proyeksikan smartphone ke TV. Nah oke, untuk TV saya sudah saya pasangin Anycast ya. Saya akan hidupkan dulu TV-nya dan saya akan atur di mode input HDMI. Kemudian kita pindah ke smartphone, kita masuk di bagian pengaturan. Kemudian pilih di bagian sambungan nirkabel. Tetapi sebelum itu kita aktifkan lebih dulu Wi-Fi-nya. Kemudian kita aktifkan proyeksi layar. Nah, kemudian di sini muncul namanya ya. Kemudian kita sambungkan. Nah, sekarang smartphone sudah terhubung. Jadi, caranya seperti itu ya. Anda bisa juga menggunakan smart TV atau TV box yang memiliki fitur screen mirroring. Nah oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini. Saya Mas Joko Wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.